Pada tanggal 18 Agustus 2018, dilakukan pengecekan langsung ke puncak Merapi dan dipastikan bahwa terdapat kubah lava baru dengan dimensi panjang sekitar 55 meter, lebar sekitar 25 meter, dan tinggi sekitar 5 meter dari permukaan kubah 2010. Menurut catatan BPPTKG Yogyakarta, kubah lava diperkirakan muncul sekitar tanggal 11 Agustus 2018. Walaupun sampai saat ini pihak BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi pada level waspada, tetapi dengan kondisi seperti ini, pihak BPPTKG Yogyakarta merekomendasikan agar 3 km dari puncak Gunung Merapi tidak diperkenankan untuk aktivitas penduduk. Selain itu, BPPTKG juga menghimbau agar masyarakat tidak terpancing isu-isu mengenai erupsi Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya, dan tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah atau menanyakan langsung ke pos pengamatan Gunung Merapi terdekat. Jadi mama sudah ada di penumpaan di sini. Jadi kubah itu adalah mama yang menuju ke penumpaan. Status ya, kenapa kita belum menaikkan status? Karena dari kegempaannya itu masih ya di atas normal, tetapi belum menunjukkan sesuatu yang sangat signifikan. Selain itu, untuk memudahkan pelaporan atau konsultasi terkait perkembangan Merapi, masyarakat bisa mengakses media sosial BPPTKG di website www.merapi.bgl.esdm.go.id. Dari Sleman, Yogyakarta, Dani Irawan melaporkan.